sekerabat kita semuanya. Kali ini Cikgu Channel dari Masjid Wancai menuju Kota Wancai ya guys. Tadi saya dari arah sana ya guys, dan ini sudah sampai sini. Ini adalah mall terbesar yang ada di Wancai. Nah ini. Ini kita lihat dari kedekatan. Ini gedungnya sangat tinggi ya guys ini. Kita mau masuk ke dalam. Ini adalah masuk MGR, dan di sana adalah masuk mall. Kita mau pergi ke sana, mau jalan-jalan, jalan-jalan tuang ya guys. Itu ada liftnya masuk ke atas ya. Nah ini mallnya bagus sekali guys, itu liftnya itu coba lihat, kelihatan kacanya guys. Itu ada yang naik, ada yang berhenti, dan ada yang turun tuh turun ya guys ya. Nah, yang di sebelah itu juga turun, ya. Berhenti. Ini mallnya sangat luas sekali ke sini. Ini beberapa tingkat ke sini di sana ya. Nah, ini yang ada di atas. Indah dan bagus sekali. Nah ini sudah sampai sini liftnya guys. Ini ada dijual aksesoris, dan ini ya. Ini juga hijau, ini cantik sekali. Wow, ini juga guys, warnanya bagus-bagus. Ini aksesoris semuanya ya guys ya. Apik unggul, besar sekali. Ini pertopian ya guys, topi-topi, mau beli satu saja. Tinggal pilih. Ini percitakan ya guys, citak kuku-kuku, citak kuku. So
siapa yang mau kukunya dicek, silakan. Ini banyak sekali ya. Nah, ini cetek-cetek kuku. Bagus-bagus ya. Ini ada yang kecil, ada yang besar, ini ada yang makin lama. Nah, ini contoh-contohnya ya guys. Ini juga bersama kukunya yang rambut, bersama kukunya nyantol ya guys. Ini kayu Palo Santo asli dari Peru guys. Palo Santo adalah pohon asli Peru, Ekuador yang tumbuh di pantai Amerika Selatan. Pohon ini tumbuh di hutan tropis kering dan menghasilkan getah atau resin yang sangat harum guys. Wewangian ini juga dipercaya untuk membersihkan energi negatif. Sama Ho Hyong ah. Deh guys, bahasa kantor nih. Iya. Bahasa Inggris nganggu nih. Tapi iki songko Peru. Iya. Nah, ini aksesorisnya. Dan ini juga dijual selimut. Nah, ini gambarnya. Semua ini selimut yang tebal-tebal itu, guys. Dan ini boneka cantik. Ini aksesorisnya yang tadi bersama kayu. Kayu dari Peru guys ya guys. Tadi dinyalain ini. Baunya enak sekali. Kerajinan dari Peru ya guys. Dan ini dijual ada minyaknya juga. Di sini komplit dijual ada selendangnya juga. Selendang khas Peru itu ya guys. Nah, ini selendangnya bagus dan cantik guys. Ini untuk wanita. Dan ini seperti sorban itu ya guys, untuk pria. Dan ini kita sudah mau turun ya guys, lewat sini. Kita mau menuju ke MTR guys. Dan cukup sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Terima kasih.